Assalamualaikum, ketemu lagi di channel kami. Kali ini Bunda ingin membuat ayam lada hitam. Cekidot, jangan lupa ya di like dan subscribe. Terima kasih. Kita mulai iris bawang bombay sama bawang putihnya ya Bunda. Sebelum dimasak, ayamnya direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis ya, biar nggak bau amis Bunda. Oh iya, kalau lebih bagusnya sih pakai paprika, karena tadi di warung nggak ada, jadi Bunda pakai yang ada aja ya. Yang penting ada warna merah-merahnya biar bagus gitu. Aduk sampai merata dan menyerap ya mam. Terus kita masukkan bawang bombay separuh aja ya, biar nanti di akhir kita masukin lagi biar kelihatan segar bawang bombaynya tuh.
Terus kita masukkan cabainya, diaduk lagi biar rata. Jangan lupa dicicipin ya mam, kurang apa. Udah mulai matang, kita masukkan lagi sisa bawang bombaynya ya mam. Kita aduk lagi. Warnanya udah terlihat ya, gula coklat itu udah mulai matang. Kalau mau ditambahin lada hitamnya juga boleh, sesuai selera, mau pedas atau enggaknya. Ini aku tambahin lada hitamnya lagi ya, karena kurang pedas. Selesai, selamat mencoba. Halo, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube kami. See you, bye bye.